ada ungkapan yang sering saya dengar sepanjang pendakian di Gunung Tambora, yaitu Lemboade. Ini sebuah ungkapan dalam bahasa Bima yang kira-kira artinya bersabar atau besar hati dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi tanjakan-tanjakan terjal yang kejam. Dan bagi yang mengucapkan maupun yang mendengar, seperti mantra sihir, jadi lebih tenang dan berbesar hati menghadapi tanjakan panjang bikin nafas ngos-ngosan. Tadi malam kami camp di pos 4 untuk kemudian jam 2 dini hari start summit ke puncak Tambora. Kami membawa perbekalan secukupnya karena waktu tempuh masih cukup jauh menuju puncak Gunung Tambora. Dengan penerangan headlamp, kami berjalan beriringan. Rasanya udara tidak begitu dingin. Camp di pos 4 cukup terlindung dari pohon. Di ketinggian 1500 mdpl masih terasa hangat sebenarnya. Namun, untuk kamu yang mau mendaki Tambora, tetap bawa perlengkapan tidur yang standar ya. Jalur trek menuju pos 5, kita melalui padang sabana yang luas diselingi hutan cemara. Kalau cuaca terang, terbayang indahnya jalur pendakian ini. Dan karena mendaki dini hari, tanjakan-tanjakan panjang tidak kelihatan, namun digantikan dengan titik-titik cahaya lampu senter di kejauhan. Setiap melihat titik cahaya di kejauhan, dalam hati berkata, "Wah, rupanya masih jauh pendakian dan harus bersiap mengeluarkan tenaga ekstra untuk mencapai titik tersebut." Beberapa kali saya bertemu pendaki yang kelelahan dan tertidur di jalur pendakian. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, kami tiba di pos 5, Nguwu Kaho Amatamrin. Sejarah nama pos ini berasal dari cerita dua orang pemburu rusa. Keduanya adalah bapak dan anak. Ketika ada rusa, si anak bermaksud menembak rusa tersebut. Namun karena kabut tebal, tidak sengaja tertembak ayahnya yang bernama Amatamri. Sedih juga ya asal-usul nama pos ini. Di pos 5 ini bisa juga untuk camp, namun kendalanya tidak ada sumber air. Sumber air terakhir berada di pos 4. Dan lagi pula, posisi pos 5 lumayan terbuka, rawan terkena angin. Jika beruntung, di area pos 5 ini bisa melihat rusa berkeliaran bebas. Selepas sholat subuh, kami melanjutkan pendakian menuju pos 6. Di ufuk timur, matahari sudah mulai menampilkan raut cahayanya, tanda sebentar lagi matahari akan terbit. Ketika langit mulai terang, saya bertemu kembali dengan keluarga pendaki dengan bocilnya, Sofia. Halo, kemarin namanya siapa ya? Tahu namanya siapa? Sophia, oh iya. Duluan Sophia daripada omnya naik nih. Hebat. Dari sini pun sudah mulai terlihat Pulau Moyo dan Pulau Satonda. Dua pulau yang terkenal keindahan dan keunikannya. Beberapa teman-teman pendaki setelah turun gunung berencana ingin eksplor kedua pulau tersebut secara sudah dekat dari Kawindatoi. Dan yang membuat saya gak habis pikir adalah, kemarin saya dan teman-teman sekitar 8 jam di pendakian dan tiba di ketinggian 1500 mdpl.
Kalau mendaki di Jawa, jalan 8 jam sudah bisa mencapai ketinggian 2.500 bahkan 3.000 mdpl dan bahkan sudah berada di atas awan. Sedangkan di Tambora baru sampai batas hutan dan savana. Begitulah Tambora, di mana kemarin saya dan teman-teman mendaki hampir dari ketinggian 0 mdpl. Di antara savana menuju pos 6 juga mulai terlihat vegetasi bunga Edelweiss Tambora. Bunga ini cukup langka karena tumbuh di ketinggian tertentu. Langka bukan berarti boleh dipetik loh ya. Biarkan bunga Edelweiss hidup bersama teman-temannya. Sepanjang mata memandang, terlihat hamparan sabana luas diselingi pohon cemara gunung dan jalur terus menanjak. View punggungan di kiri kanan jalur trekking memanjakan mata. Kami terus mendaki di punggungan Tambora menuju sekumpulan hutan cemara gunung. Menurut Bang Iwan, guide yang menemani kami mendaki, di hutan cemara itulah terletak pos 6, dan di pos 6 itulah posisi cemara terakhir sebelum menuju puncak. Dua jam mendaki, akhirnya kami tiba di pos 6 cemara terakhir. Disebut cemara terakhir karena ini adalah hutan cemara terakhir yang akan ditemui. Selepasnya adalah sabana dengan rumput. Salah satu yang menjadi daya tarik Tambora adalah keunikan kawahnya yang mencapai diameter 7 km dan menjadi gunung dengan kaldera terbesar di Indonesia. Sedangkan kedalaman kawahnya sekitar 1 km dari bibir kawah, kalau dikelilingi sekitar 37 km panjangnya. Kabarnya, dulu sebelum meletus dahsyat, Gunung Tambora memiliki ketinggian awal sekitar 4.200 mdpl. Saat ini, di dalam kawah terdapat bentang alam yang beragam, seperti danau, sabana, dan gunung api Toi yang merupakan anak dari Gunung Tambora. Lalu pertanyaannya, apakah kelak anak Gunung Tambora ini akan meletus dahsyat seperti ibunya? Selepas cemara terakhir, trek pendakian menuju puncak semakin menanjak, didominasi rerumputan saja. Tak lama kemudian, trek berpasir campur bebatuan menyambut kami, dan pastinya semakin menguras tenaga. Tampak beberapa bukit yang harus dilalui untuk ke puncak. Disinilah yang disebut-sebut sebagai bukit PHP, alias pemberi harapan palsu. Ah, ternyata bukan janji-janji saja yang PHP, bukit pun ada kalanya memberi PHP juga. Puncak Tambora via Kawina Toi sendiri memiliki nama, yaitu Moti Lahalo, yang dalam bahasa Bima, Moti artinya laut, dan Lahalo berarti panas. Dalam legenda masyarakat Sanggar, terdapat seorang putri raja Sanggar bernama Dailaminga, yang kecantikannya mengundang perebutan para pangeran dari berbagai negeri, termasuk pangeran dari kerajaan sekitar seperti Bima dan Dompu. Untuk menghindari pertumpahan darah,
dan demi menyelamatkan kerajaan, Dailaminga terpaksa dibuang ke Moti Lahalo di kawah Gunung Tambora. Sebelum dibuang ke kawah Tambora, putri tersebut berpesan kecantikan akan dia bawa serta, sedangkan kesopanan dan keramah tamahan dititipkan pada masyarakat. Dan mungkin itulah mengapa Tambora memiliki bentang alam yang sangat cantik seperti kecantikan putri raja. Dan masyarakatnya serta pendaki Tambora memiliki keramah tamahan setiap bertemu. Salah satunya ucapan Lembo Ade ketika saling bertemu. Rasanya puncak tidak sampai-sampai. Kata seorang teman dari Bima, dekat di mata, jauh di langkah. Nah, ini mewakili apa yang kami rasa saat ini. Apa tadi, Mbak? Dekat di mata, jauh di langkah. Itu mewakili kita semua tuh, mewakili kita semua nih. Itu mewakili tim siput. Awalnya kami masih bergerombol, namun semakin menanjak, beberapa teman mulai tertinggal. Di depan saya ada Siva yang berjalan sendiri mengejar acara 17-an di puncak. Rupanya teman-teman yang sudah sampai di puncak sudah membentangkan bendera sepanjang 250 meter. Tampak indah bentangan dari bawah sini. Sementara Reni rupanya sudah sampai di puncak dan sempat ikut upacara. Saya, Mai, dan Ana masih berjuang di belakang, berjalan perlahan. Melihat bendera sudah berkibar di puncak, Mai yang sudah cukup kepayahan berusaha sekuat tenaga untuk terus melangkah. Di pendakian, saya sempat bertemu dengan guru olahraga di sekolah Kawinda Toi. Beliau sudah dalam perjalanan turun. Rupanya beliau adalah mantan atlet tinju. Dan melihat kami masih berusaha mendaki, langsung diberikan sedikit pijatan. Katanya untuk perlancar darah agar kuat melangkah. Dan bisik-bisik ada mantra atau doa-doa khusus dari beliau. Terima kasih ya Pak Guru. Bagi saya bukan puncak PHP yang bikin berat saat ini. Yang berat adalah ketika sedang mendaki dengan sisa-sisa tenaga, tiba-tiba dari atas sudah mulai turun para pendaki. Dan ketika melihat ini, Mai pun bilang kalau dia kehabisan tenaga. Mai menyerah di 200 meter jelang puncak. Saya memastikan kembali, tapi Mai tetap ambil keputusan untuk stop. Mai hanya pesan kepada saya, tolong antar Ana, keponakannya, untuk sampai ke puncak. Belakangan saya tahu kalau Mai membawa keponakannya ke Tambora sebagai ucapan ulang tahun. Ternyata hari ini tanggal 17 Agustus Ana ulang tahun. Luar biasa, kado terindah yang tak terlupakan. Saya dan Ana pun kembali mendaki tanjakan-tanjakan akhir ke puncak. Para pendaki yang turun semua memberikan semangat kepada kami. Ini memberi energi baru, memberi semangat baru kepada kami. Akhirnya kami tiba di puncak setelah berjuang mendaki selama 1,5 jam. Sabar nih. Gimana caranya? Gak ada tampang kan? Sabar nih.
Selamat, selamat mereka. Wah, luar biasa. Selamat. Terima kasih sudah sampai di kaldera Lembuade. Sama-sama. Nih Bang Ling nih. Terima kasih Bang Ling sudah bawa kami ke puncak Tambora. Selamat sudah sampai puncak Kawindatoi. Kawindatoi. Next jalur Piong. Tinggal satu lagi jalur Piong. Puncak bukan tujuan dalam mendaki gunung, karena kesehatan dan keselamatan adalah hal yang utama. Setidaknya begitu yang sering diucapkan para pendaki gunung. Dan bagi Mai, dalam kondisi fisik yang kurang memungkinkan, sudah berusaha sekuat tenaga. Namun karena waktu yang mepet, akhirnya berbesar hati memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Padahal puncak sudah terlihat, deretan pendaki dengan bendera merah putih tampak berdiri gembira di atas sana. Tinggal 200 meter lagi sudah mencapai puncak Tambora. Setiap pendaki yang melewati Mai memberikan semangat agar tetap melangkah ke puncak. Beberapa kali saya mendaki bersama Mai. Orangnya termasuk tangguh dan pantang menyerah menuju puncak. Pengalaman mendaki di tanjakan Pasir Rinjani dan Semeru membuktikan ketangguhannya. Namun di Tambora, pilihan sulit buat Mai. Pilihannya adalah, jika memaksakan sampai puncak, resikonya adalah turun akan kesorean bahkan kemalaman. Dan jika tidak lanjut, maka Mai kehilangan momen puncak Tambora yang megah. Dan Mai memilih mengalah pada situasi yang kurang memungkinkan, tidak melanjutkan pendakian sampai puncak dan kembali turun ke camp. Jika saya dan teman-teman begitu mudah mengucapkan Lemboade kepada orang-orang, maka Mai sudah pada tahap menerapkan Lemboade pada dirinya, berbesar hati untuk tidak mencapai puncak, mengalah dan sadar diri untuk kelancaran pendakian tim kami. Ada rasa sedih pada teman-teman mendengar kabar Mai gagal mencapai puncak. Namun begitulah pendakian, tidak harus menggapai puncak. Ada kalanya, justru proses pendakian itu yang lebih penting dibawa pulang sebagai cerita, daripada hanya sekedar mencapai puncak. Demikian dari saya, sampai bertemu di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya.
Kita teh belum berdoa nih. Berdoa tadi itu yang dipimpin Pak TNI. Oh, itu berdoa tadi? Oh, itu berdoa. Semoga pulang selamat. Itu tadi. Ini makanan terenak nih. Viewnya laut, awas monyet di belakang. Aku kan bilang kayak gitu juga. Di pinggir sungai nih kita nih. Halo saudara. Halo brother. Ini literally makan di Riverside. Buka bagian ini ya, buka ini ya rambutnya. Ngeri kali. Kak, berapa nama teleponnya? Kak. Kamera gue sampai goyang ketawa. Gimana jembatannya tuh? Itu ada tulisan maksimal 3 ton tahu. Hebat nih. Ini kado ulang tahun paling dahsyat nih. Indah banget. Dari bibinya. Iya emang. Wah luar biasa ini, tak terlupakan nih. Pastilah the best. The best banget ini sih. The best. Apa istilahnya? Disukai sama penghuni di situ? Enggak juga. Oh. Dia cewek tapi jiwanya cowok. Oh iya. Cuman saya di ujung, dia di ujung. Jadi maaf. Jangan. Iya tahu kan, semalam sempat saya lihat. Jadi dia bergaulnya itu enggak suka sama tinggi yang cewek. Tinggi begini, Bang. Ya Allah, insyaallah normal, Bang. Aman. Dan lucunya lagi dia tertarik itu sama yang cewek. Hmm. Tertarik sama yang cowok? Cewek. Yang cewek. Karena jiwanya cowok. Iya. Tapi itu cewek. Oh. Jiwa yang tertukar kalau di Indonesia. Iya. Yeah. Ternyata transgender ada juga di dunia seperti itu ya. Jiwaku bukan pada badanku. Berladang, mencari madu, sharing dia. Oh, sering muncul. Iya. Lembu ade. Luas banget kawannya. Luas banget ya. Saya lihat surga sementara. Oh, thank you Bang Eh. Luar biasa banget. Nih. Sayang Mbak Mai. Ikut upacara. Wih deh, keren. Buat abah di gunung. Atap langit Indonesia. Karena sering ngedit video atap langit, jadi dia nulisnya atap langit nih. Kasih Mbak. Lembu ade yang atap korea. Lembu ade. Lembu ade. Limbo Adi Tambora. Oh, naik tangga susah amat sih. Biasa aja dong naik tangganya dong. Sakit banget. Kayak jompo amat naik tangga, pegangannya kuat amat sih. Nggak sekalian pakai trekking pole. Trekking pole alami.